apa nama bro mas? Positif pak. Hah? Maskernya dipakai. Positif dodok itu. Amin ketularan dari mana? Saya. Ditutup maskernya, maskernya ditutup. Kuliah di Semarang. Alah tutup sih, kuliah di mana? Semarang, Polines. Oh Polines? Nah, ketularan dari mana? Saya main terus pak. Oh iya rasa no. Hah? Setahun gak maskeran. Oh. Gak pernah maskeran? Gak pernah. Oh kendel ya. Enggak memutuskan untuk tidak maskeran pak. Oh sekarang? Sekarang ya sama, masih sama sebenarnya. Masih sama? Hah? Menghormati aja. Menghormati, tapi sekarang positif. Alhamdulillah gitu. Ya, dan jenengan nular-nular ke orang. Alhamdulillah ya, sepertinya tidak. Ya, tapi kalau jenengan gak pakai masker kan nulari orang mas. Iya, kemungkinan. Iya, ya kemungkinan besar dong mas. Saya menghormati pak, saya udah 1 tahun gak salaman sama orang tua. Terus selalu cuci tangan. Hampir 20 kali mungkin karena saya orangnya agak cician. Oh, kecician, tapi nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Oh iya, ya itu yang parah penularan itu, Mas. Oh, gila. Ya. Semester berapa? Semester 6, Pak. Semester 6. Tapi mahasiswa paham dong harus pakai masker. Paham, tapi memutuskan untuk tidak kan boleh, Pak. Hah? Memutuskan untuk tidak pakai masker boleh. Oh, ya nggak boleh. Jadi, apa ya namanya? Loh nggak boleh mas, kalau sampean positif sekarang nggak pakai masker, oh nggak bisa mas, sampean melanggar. Oh, iya. Iya no, masa mahasiswa diajari kayak gitu. Penularannya COVID dari mana tau mas mahasiswa? Ya, dokter pak. Enggak, cara orang ketularan itu lewat apa mas mahasiswa? Banyak sih. Iya, caranya salah satunya apa? Salah satunya dengan saling menjabat tangan mungkin. Penularannya bisa lewat tangan nggak? Maksudnya kelewat apa? Ke tangan, masuk ke kaki atau kemana? Lewat hidung, Pak. Lewat hidung, jadi hidungnya ditutup nggak? Oke. Sampean pinter loh, sebagai mahasiswa. Jadi tolong ya pakai rasional sedikit, Mas ya. Jadi kalau jenengan nggak pakai masker dan jenengan positif, itu yang ketularan banyak orang, bukan kita sendiri ya, Mas ya. Oke, toh? Ya. Jadi kalau boleh tahu, Pak, perkuliahan masuk kapan, Pak? Nah, nanti aja kalau kamu udah sehat. Dari kelurahan Kebumen semua? Iya. Kira-kira ketularan dari mana? Enggak tahu. Enggak tahu. Yang waktu itu. Ya? Ya, iya dari rumah enggak ada keluhan. Sebelumnya ketemu enggak? Rame-rame kumpul-kumpul. Enggak. Oh, orang meninggal. Kira-kira itu ya. Ya, saya enggak kontak ke yang meninggal sih. Oh sama anaknya, sama yang meninggal enggak tapi sama anaknya. Dan pada saat itu enggak pakai masker. Pakai. Oh pakai? Dipakai terus? Iya. Atau kadang-kadang dicopot? Enggak. Pas minum atau pas makan gitu? Pas di tempat itu pak? Oh iya iya. Ya pas di situ sempat makan ya? Enggak. Oh enggak juga? Oh iya. Tapi anaknya negatif. Berarti tidak dari anaknya. Nah, saya tahu pak kalau nggak pakai masker, yora. Ha. Anda tidak menghormati orang lain. Anda nggak pakai masker urusan Anda. Tapi kalau kemudian hari ini Anda sakit dan positif harus pakai masker. Yang seperti ini mesti diedukasi. Ya masa kalau mahasiswa kayak gitu nggak ngerti, ya nggak boleh. Nah nanti di menjelang PPKM darurat. Yang begini-begini akan kita tertibkan. Masyarakat tetap aja sekarang harus jaga protokol kesehatan. Pakai masker wajib sekarang. Maka masyarakat, yuk kita jangan egois yuk.